jembatan Pasigaran jebol. Jembatan Pasigaran dengan 700 kakek terdampak. Kejadian terjadi di Kampung Lamajang, Desa Citeureup, pukul 5 sore titik 00 WIB, mengakibatkan rumah warga terjebak dan terdampak luapan air yang besar. Relawan BPBD Desa Citeureup, Deni Mirnawati, menyatakan bahwa 400 kakak dari RW 5 dan 300 lebih kakak dari RW 7 terjebak di pemukiman akibat tembok sungai yang jebol. Ketinggian air mencapai 1,5 meter hingga 2 meter dan belum ada informasi mengenai korban jiwa. Sementara petugas melakukan evakuasi dan asesmen di lokasi kejadian.